pertama mana kita memanjatkan syukur kita kepada Allah SWT, hanya dengan izin tempat ini juga kita dapat bersama hadir dalam Surah Agung Surah kita kali kedua dan juga majlis anugerah kemulangan Surah. Untuk Muhammad yang datuk, majlis Surah Agung kita tadi telah selesai diadakan, walaupun dalam suasana yang sederhana, tapi kita dapat juga beberapa pandangan dan usul daripada ibu bapa yang telah ditengahkan, dan di mana yang boleh kita akan bersama-sama dengan kita sekolah sekolah ini khususnya mengambil tindakan-tindakan atau cadangan-cadangan ibu bapa. Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama dalam suara tahun yang ini satu hari ibu bapa dan guru kali kedua pada tahun 2014 dan meraihkan hari anugerah cemerlang setelah mendengar bacaan majlis baru 2 tahun 2014. Saya amat berbesar hati dan mengalu-alukan kedatangan yang berhormat Datuk Haji Adam bin Sabiru dan dapat bersama-sama kita di pagi yang mulia ini. Di sebalik kesibukan tugas, Datuk dapat hadir kepada sini dan kami ingin melakarkan setinggi-setinggi terima kasih dan penghargaan atas sokongan dan kehadiran terhadap kami. Bagi pihak PIMG, saya yakin dengan kehadiran Datuk dapat menyemarakkan lagi semangat ibu bapa supaya dapat melibatkan diri secara aktif dalam program yang berjalan untuk oleh pihak sekolah. Beruntung kepada tuan-tuan dan puan-puan masyarakat sekeliling kawasan ini yang mempunyai pertamanya bangunan yang tersergam ini yang desainnya bukan untuk sekolah tetapi mungkinan menjadi kolej pada dahulu kali. Pertamanya, kita harap dengan desain seperti ini, dengan adanya pembangunan pendidikan di kawasan ini yang mana perancangan kerajaan menelan belanja yang begitu besar sebenarnya untuk mengambil tanah ini saja, mengambil alih tanah ini saja, kerajaan telah mengeluarkan 20 ribu juta untuk membeli tanah ini daripada pihak tuan punya ini.